Perdana Menteri turut mengumumkan sumbangan sekali beri RM1,000 kepada setiap Tok Batin atau penghulu masyarakat orang asli di seluruh negara melibatkan peruntukan RM624,000. Pemberian ini sebagai tanda penghargaan kerajaan dalam menghargai sumbangan dan jasa Tok Batin dan penghulu dalam pembangunan dan adat dalam menjaga adat warisan masyarakat orang. Ia juga membuktikan kerajaan tidak pernah melupakan atau meminggirkan masyarakat orang asli daripada pembangunan negara.